Setelah Bella diusir dari rumahnya, Bella sempat tinggal di rumah ini. Semoga Bella masih ada di sini. Afif! Lu udah mati-mati ya. Ajak adik gua pergi untuk tinggal sama lu. Sampai dia gak mau dengerin omongan gua. Dan akhirnya dininggalin kami. Tapi sekarang lu sia-siain Bella. Lu apain Bella? Hah? Apa yang udah lu lakuin sama Bella? Aku memang berkali-kali mengecewakan Bella dan keluarganya. Aku akan melakukan apapun agar bisa mendapatkan maaf dari kalian. Bagus. Bagus kamu tahu diri. Mas Iko! Nggak ada gunanya Mas Iko pukul Afif sekarang. Dengar aku, Mas. Kita harus cari Bella. Biarkan Kak Iko memukul aku sampai puas. Ayo, Kak. Kalau memang cara untuk mendapatkan maaf dari kalian seperti itu, silahkan pukul aku. Aku juga akan berusaha untuk mendapatkan maaf dari Bella. Aku sudah mengecewakan Bella. Aku juga sudah mengecewakan anak aku. Tapi setelah ini, aku janji akan memperjuangkan cinta kami. Sehingga kami bisa tinggal serumah. Kalau perlu, aku akan memohon berlutut di hadapan Bella untuk mendapatkan maafnya. Aku mohon, Mas. Beri aku kesempatan sekali lagi. Reno, aku mencintai Bella dengan sepenuh hati. Aku tahu aku dan Bella tidak akan pernah hidup tenang kalau kami hidup terpisah. Apapun akan aku lakukan untuk membahagiakan Bella dan juga anak kami. Aku tidak peduli. Aku tidak akan peduli dengan rintangan yang akan kami hadapi. Selama kami bisa hidup bersama, kamu harus percaya. Karena di dalam hati aku cuma ada Bella. Setelah apa yang kamu lakukan ke Bella, kamu berharap aku percaya sama kamu? Afif, itu semua omong kosong. Afif sangat mencintai Bella, begitupun sebaliknya. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan serta melindungi Bella, tapi apa? Bella tidak berpaling sedikit pun padaku.